Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo pada Jumat 21 Oktober 2022 meluncurkan podcast kesehatan. Podcast yang diberi tagline Ngobrol Asik dan Sehat atau podcast Ngobras itu bertujuan untuk memaksimalkan informasi, edukasi, dan promosi kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Probolinggo. Launching podcast Ngobras digelar sederhana di kantor Dinkes Kabupaten Probolinggo di Kota Kraksaan. Kepala Dinkes Kabupaten Probolinggo Dr. Sodik Cahyono dalam sambutannya mengatakan, keberadaan podcast untuk memberikan kemudahan, memberikan info dan edukasi kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo. Bahkan menurutnya nantinya podcast Ngobras tidak hanya diisi oleh petugas dari Dinas Kesehatan, namun orang luar bisa ikut mengisi menjadi narasumber. Keberadaan podcast Ngobras menurutnya juga memaksimalkan promosi kesehatan di tengah arus digital yang makin berkembang. Podcast ini diharapkan semakin memaksimalkan promosi kesehatan pada masyarakat secara luas. Dr. Sodik menyatakan pihaknya akan memaksimalkan siaran di podcast Ngobras. Minimal seminggu sekali ada info-info kesehatan yang bisa disiarkan melalui podcast Ngobras. Kita berharap tentunya menjadi salah satu media kita mempromosikan kesehatan dan juga kita segala macam persoalan yang terkait dengan kesehatan bisa kita sampaikan informasinya kepada masyarakat. Ya dengan kita mempunyai sendiri kan kita sewaktu-waktu bisa tidak tergantung pada di luar dan kita bisa mengundang berbagai narasumber sehingga masyarakat betul-betul bisa terbantu lewat media sosial nanti. Ya kita berharap bahwa podcast ini sekali lagi kan dimanfaatkan, namanya kita sudah ini. Atau seminggu sekali atau satu minggu berapa kali itu masih dilihat nanti. Ya tentunya kita berharap bahwa narasumbernya bukan hanya dari dinas kesehatan, tetapi juga dari luar, mungkin juga ada masyarakat, ada juga dari rumah sakit, dari kader dan sebagainya. Yang jelas nanti kita tentunya akan sarananya akan kita manfaatkan. Nggak tahu nanti jadwalnya kita berharap satu minggu sekali paling enggak. Ya. Apakah kemudian nanti bisa lebih sering atau bagaimana ya kita lihat aja. Usai memberikan sambutan, Dr. Sodik Cahyono bersama jajaran meninjau sekaligus menjajal podcast Ngobras. Ruangan podcast itu berada di tengah kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo di Kota Kraksaan. Tidak hanya melihat, Dr. Sodik pun mencoba menjadi host dan narasumber. Ruangan podcast Ngobras sendiri terlihat representatif. Ornamen ruangan yang hijau menambah suasana menjadi nyaman. Ini membuat orang jadi betah berlama-lama di dalamnya. Di kanan kiri diberi figura tentang berita-berita germas, lalu di depan ada TV LCD yang di dalamnya diberi konten bumper opening podcast Ngobras. Ngobras bareng, ngobrol asik dan sehat. Laporan redaksi Tada Today TV Probolinggo.